Mas apa enak? Iya, ini tinggalan. Iya, iya benar. Iya benar. Iya. Masih iya. Punya anak lagi, Wong. Ibu juga keluarganya 14, tapi kan dulu bukan kayak sekarang. Tuntutan zaman beda. Dulu kan hanya makan seadanya, nurut. Sekarang jangan sampai ya ngomong, jangan sampai lepas, Mas. Yang penting istri di anak. Ya oke, jadi kali ini kita akan trip menuju ke Cibitung, Mas Ana. Kita akan menaiki Sinar Jaya ini ya. Ya Sinar Jaya di daerah Ketambuan. Ya oke, kita lihat sana, lihat sekitar dulu sampai lihat interior di dalamnya ya. Oke, yuk kita lanjut. Ya oke lo, jadi ini lokasinya ada di Ketanggungan ya, Ketanggungan Brebes. Kita akan menuju trip ke Cibitung ya. Jangan ini loket pembayaran tiketnya ya, di sini ya. Ya itu bis yang kita akan dinaikin, itu bisnya ya, ini ke tujuan Kalideres. Oke, kita lanjut ke sana, lihat interior di dalamnya ya, lihat kursi-kursi dan segala macam lainnya. Ayo oke lanjut. Nah, ini kita akan lihat di dalam-dalamnya lah. Ini kita yang bis kita akan naik di. Dan macet. Mohon ngarep anak udah jorol ini asik. Ini ngarep di situ. Gue tidak pakai baju nengono. Nyaman banget jagung ngarep. Jagung di situ kan nggak so. Nanya mutu nggak. Nah, kita lihat interior dalamnya ya. Ini jadi bangunnya dua. Cari Laksana Sinar Jaya Group. Ini tampilan dari belakangnya. Kita turun dulu di bawah ya, lihat di luarnya ya. Oke, jadi ini harga tiketnya lurah dari Ketanggungan menuju ke Cibitung, harganya 110 lurah. Jadi ada kenaikan harga ongkosnya, biasanya sih 80-90, ini jadi 110 ya, mungkin karena BBM naik kali ya. Ya ini saya beli dua tiket sama teman saya yang satu itu. Ini bisnya ya, lokasi Ketanggungan ya dulu. Ini pas menuju ntar kesana, pas masuk tol Pejagan belok kiri, diawali masuk tol Pejagan. Keluarganya 14, tapi kan dulu bukan kayak sekarang. Tuntutan zaman beda. Dulu kan hanya makan seadanya, nurut. Sekarang tuntutan semuanya ya, anak-anak, walaupun anak-anaknya kadang kalau mau tidur hanya di sana, tak
dongengi mama dulu seperti apa, ini mbah itu seperti apa, sekolah jalan kaki tanpa sangu, sarapan seadanya, mata ini kamu kan alhamdulillah kamu lahir berapa bulan papa ada kendaraan untuk itu ya jalan. Biasanya mikir mas, mikir ya, oh iya kan bocah apa kayak gitu lu ngapain balik karo wong tua kan jangan sampai apa ya ngomong jangan sampai lepas mas, yang penting istri di belajar anak anak saya juga dengan ini saya anak ya anak itu satu cewek. Saya dulu kayak gitu dengan papa juga. Ya Allah lihatnya anak, pikirannya biasa kalau anak sekolah kan kadang-kadang orang tuanya pada jemput, ya kok papanya nggak jemput ya. Ini saya kadang-kadang mikir sama itu mas. Ya Allah, jadi walaupun saya bisa makan nih, tapi kan kasih sayang. Jelur-jelur kebong itu mas. Oh itu bawah ya. Di rumah aja nggak usah ngapa-ngapain, dalam aja. Ibu. Iya, ibu mertua. Iya. Emang hari kamu apa? Karena abis pulang pengen nenangin pikiran. Sempet ribut waktu itu dua minggu yang lalu lah. Malam-malam bikin malu kan. Dari istri. Bikin gara-gara itu. Dari istri. Jadi gini, si kakaknya kan kakaknya Devi kan namanya. Orang ini lah beliau bek. Ya kita kecepatan 77 km loh. 80 km per jam ini perjalanan. Thank you.
Jerman ya. Aduh, mau nongol. Bagi kau misum. Ramset dulu. Gua kabar.
stasiun. Pemutasan hari Minggu datang. Sampai. Iya, kita sampai ke Indramayu. Iya, rest area. Jadi kita turun dulu. Turun dulu. Ini tampilan bisnya lho, Ra, yang kita naikin. Tegal Selawi, Markasari, Bekasi. Ya ini bisnya jadi. Udah lumayan banyak yang udah ke rest area ini. Ini saya tadi yang pas naik bareng bis itu. Thank you.